Lagi. Dulur. Wes arepe munggah kali kuncir. Saya sudah di lokasi ini tempat habis rumah jalan yang tertutup yang biasa saya lewati itu habis semua. Ini sikonnya jalan tertutup. Saya video ini. Dimatikan dan warga sudah dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Debit air terus bertambah seperti ini. Tanjung Rejo munggah, Tanjung Rejo munggah, hati-hati, hati-hati. Acuan teman-teman supaya tahu situasi terkini saat soal korban yang ada di air naik terus, hujan masih deras, kucir kiri kalau astagfirullahaladzim, sering podo ngati-ngati. Pogalan jadi kali jalannya. Nemen juga Hasan. Bahaya. Berkabut, guys. Wah, ngeyel. Angel wes, angel. Kondisi Al-Huda Mbuku Kedung Banteng ya. Belum ada tanda-tanda surut. Jalan Ayani.
Kem buka arepe. Gak iso. Banjir setinggi pada kesempatan ini kurang lebih 1 meter masih terus di lokasi. Jalan Ayani Nganjuk. Bender rusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja sahabat-sahabat Ansor Banser, kami mewakili Ansor Ranting Kepel melaporkan situasi terkini berkaitan longsor yang ada di wilayah Ngetos, tepatnya di Dusun Silopuro, di sebelah utaranya Desa Kepel, Dusun Delopo. Nah, ini videonya.